detik-detik Rizky Billar merangkul Lesti sampai Dewi Persik ungkap alasan videonya di takedown. Pesinetron Rizky Billar dan pendangdut Lesti Kejora tampak grogi saat diinterogasi Dewi Persik. Saat ditanya hubungannya, Rizky Billar bahkan kelepasan hingga merangkul Lesti beberapa saat. Hal itu tampak dalam tayangan YouTube Dewi Persik yang kabarnya telah di takedown. Mulanya, Rizky Billar diminta nyanyikan lagu barunya. Namun ia malah menyanyikan lagu dangdut sambil menatap mata Lesti. Dia mau jadi penyanyi dangdut mami, ucap Lesti. Aduh, takut diajak rekaman nih, jawab Rizky Billar. Tampak grogi, Rizky Billar bahkan sempat merangkul pundak Lesti. Namun, rangkulan itu langsung dilepas Rizky Billar saat Dewi Persik menyinggung hubungannya dengan Lesti. Aku mau tanya, statusnya kamu sekarang apa sayang? Tanya Dewi Persik. Sekarang, belum nikah. Status di KTP kan belum nikah. Jawab Rizky Billar salah tingkah. Jawabannya diragukan Dewi Persik, Rizky Billar langsung bungkam. Namun, ia langsung dibela oleh Lesti yang berdiri tepat di sampingnya. Hah? Emang apa? Dedek belum kawin, dia belum kawin, sambung Lesti. Meski saling membela, pengakuan Lesti dan Rizky Billar tetap diragukan Dewi Persik. Dewi Persik menyebut kini Lesti dan Rizky Billar sudah berpacaran. Terkait hal itu, Rizky Billar dan Lesti kompak tak mau menjawab secara jelas. Keduanya mengatakan, kita saat ini menjalin hubungan baik, silaturahmi baik, ucap Rizky Billar. Namun, kabar terbaru, video Lesti dan Rizky Billar di channel Dewi Persik sudah dihapus atau di takedown. Kabar tersebut sudah dikonfirmasi dan dijelaskan oleh Dewi Persik sendiri di channel YouTube-nya.